Hilgers. Rosboos het hij niet krijgt, maar hij kan zich beter. En daar is die 3-0. Al een kwartier lang aankondigde. Wordt gemaakt door Hilgers. Tampesta. Glimlach bij Hilgers. Mees Victor Joseph Hilgers, lahir 13 Mei 2001, adalah pemain sepak bola profesional yang saat ini berposisi sebagai bek tengah untuk klub Eredivisie, Twente dan tim nasional Indonesia. Awal karir. Sunting. Hilgers mulai bermain sepak bola di Nieuwland di kota kelahirannya Amersfoort. Setelah pindah ke Nijkerk, ia bermain di tim muda Sparta Nijkerk. Pada usia 10 tahun ia pindah ke Akademi Sepak Bola FC Twente. Twente. Sunting. Pada 6 Desember 2018, Hilgers menandatangani kontrak profesional pertama dengan FC Twente. 4. Ia membuat debut profesional dengan Twente dalam kemenangan 2-1 atas AFC Ajax pada 5 Desember 2020. Musim 2022-23. Sunting. Pada musim 2022-23, Hilgers sempat absen dari lapangan sejak Maret karena cedera pangkal paha. Setelah kembali, ia kehilangan tempatnya sebagai pemain inti karena digantikan Julio Pleguezuelo. Ia tampaknya akan hengkang dari FC Twente, tetapi menandatangani kontrak baru pada Juli 2023 hingga pertengahan 2026. Musim 2024-25. Sunting. Pada 13 Agustus 2024, Hilgers mencetak gol melawan Red Bull Salzburg di leg kedua babak kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA dengan hasil imbang 3-3, tetapi Twente kalah dengan agregat 4-5. Pada tanggal 25 September 2024, Hilgers memainkan pertandingan menit penuh melawan Manchester United di Old Trafford dalam hasil seri 1-1 di Liga Eropa UEFA 2024-25. FC Twente ikut menyematkan julukan El Nyengir pada Mees Hilgers usai pemain timnas Indonesia tersebut mencetak gol ke gawang Heracles. Panggilan itu terlihat dalam akun media sosial milik FC Twente. Mereka mengunggah foto Mees Hilgers sedang merayakan gol bersama rekan-rekan setimnya. 3-0. Mees Hilgers, El Nyengir, ditulis FC Twente sambil menyematkan emoji mata berbentuk hati dan orang sedang tersenyum lebar. Julukan El Nyengir untuk Mees Hilgers viral di media sosial sejak Hilgers sudah resmi jadi warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa foto yang beredar, Mees Hilgers tampak seringkali tertangkap kamera sedang tersenyum hingga deret giginya terlihat. Hal itulah yang kemudian membuat julukan El Nyengir melekat pada Mees Hilgers. Netizen Indonesia pun ikut antusias dan meramaikan unggahan FC Twente. Mantap El Nyengir, ia ucap seorang netizen. Akhirnya El Nyengir, kata netizen lainnya. Sundulan yang cantik, tutur netizen berikutnya memuji proses gol Mees Hilgers. Hilgers mencetak gol pada menit ke-59. Saat itu Mees Hilgers yang ikut naik membantu serangan berhasil menyundul bola hasil umpan Michel Flapp. Gol Hilgers membuat kedudukan berubah jadi 3-0. Sebelumnya Twente sudah unggul 2 gol lewat gol bunuh diri Mimir Hal Benita dan Anas Salah Eddine. Setelah mencetak gol, Mees Hilgers kemudian ditarik keluar oleh Joseph Oosting 3 menit berselang dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Hal itu kemungkinan besar lantaran Oosting ingin memberikan waktu istirahat bagi Mees Hilgers di tengah jadwal padat. FC Twente kemudian mencetak 2 gol tambahan lewat Sam Lammers dan Michel Flapp. Twente pun menang 5-0 atas Heracles di akhir pertandingan.